Operasi pasar di samping kantor kelurahan Landasan Ulin Utara dipadati ratusan ibu rumah tangga lantaran mahalnya gas LPG 3 kg di eceran. 400 tabung gas LPG 3 kg disalurkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Pembagian diberlakukan satu orang jatah satu tabung dengan menyerahkan KTP dan kartu keluarga agar pembagian ini tepat sasaran. Berikan gas LPG 3 kilo sebanyak 400 gas yang tersalur ke masyarakat. Kalau kami dari Kelurahan Landasan Utara, satu orang satu mengumpul KTP sama kartu keluarga untuk mengantisipasi kepada orang-orang di luar Kelurahan Landasan Utara. Warga sendiri merasa terbantu dengan operasi pasar ini daripada beli di eceran yang harganya mencapai Rp40.000 per tabung. Harganya ya murah di sini. Di sini 17,5 harganya. Per tabung lah. Ya, satu tabung. Kalau di lain-lainnya 35, 40 gitu. Masih terbantu lah yang lain per dulu. Maksudnya iya, ya teringan lah gitu. Daripada kita beli di warung kan mending ngantri gini biar sampai jam berapa kita tunggu aja. Selisihnya kan banyak toh. Sedang antri gas. Oh iya. Program dari kelurahan enggak, Bu? Dari kelurahan. Dengan harga murah. Harga murah. Berapa, Bu, untuk per satu tabungnya? 18.000 per tabung. Kalau di luar biasanya berapa, Bu? 35. 35.000 lah. Ini untuk satu orang tuh satu tabung aja, Bu? Harus satu. Pembeliannya tuh nukar biasa langsung atau perlu ditukar dengan gas yang kosong? Dengan tabung gas yang kosong ditukar dengan isi. Operasi pasar ini digelar dua kali dalam sebulan dan sudah berjalan hampir 2 tahun. Sementara harga per tabung Rp17.500 sesuai harga ketentuan dari pihak Pertamina. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan Hiukatku, Banuatv.com melaporkan.